teman-teman semua, Arga Kudo is here. Welcome back di game The Happy Hills Homicide ya teman-teman ya. Di mana kita akan kembali lagi melanjutkan petualangan si Paijo ini ya. Ya langsung saja, ini udah cukup lama ya. Pokoknya di episode kemarin itu ya gue juga udah lupa. Intinya kita bakalan kembali lagi melanjutkan ya. Kita bakalan load game di sini ya kan. Oke, jadi di sini sepertinya ini adalah target kita ya teman-teman ya. Si OB yang lagi shift malam ini, Happy Wears. Sepertinya kita di dalam sebuah toko. Wow, gue menyamar menjadi patung. Oke, let's go. Seperti biasa cek kiri dulu. Kita seperti ada di pusat perbelanjaan ya teman-teman ya. Nice, dan itu adalah target kita. Tidak ada jalan lain, kita harus masuk ke dalam teman-teman. Sledgehammer dong, kita pakai palu gede. Tapi ini gak terlalu sadis ya dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya ya. Kalau cuma digebuk pakai sledgehammer doang gitu ya kan. Waduh, flashbang. Wah, kita dijebak coy. Waduh, 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 waduh. Ternyata itu patung kayu dong. Oke, Paijo berhasil kabur dari lubang ventilasi. He's gone, spread out. Dia menghilang, menyebar. Oh, semakin seru nih ya teman-teman ya. Find a way out. Oke. Kita ada hide di situ. Wow, ada tim SWAT. Oke. Kita sembunyi di sini. Ini bisa kita bunuh nggak sih tim SWAT-nya? Kena bunuh gua coy ya. Baru gua bilang. Tapi tadi ada pilihan untuk nge-kill sih ya teman-teman ya. Coba kita sekarang ke kanan. Oke, tidak bisa ya. That means kita harus ngumpet di sini menunggu. Ini harus kita pancing nih ya. Menunggu para orang ini cabut. Ya. Ada dua orang. Oke. Satu berhasil kita gebuk mukanya ya kan. Sip, sip, sip. Apakah dia akan ketakutan melihat temannya? Tidak sama sekali. Temennya cuma dilewatin begitu saja kawan-kawanku ya. Oke, kita coba ke sini. Ada tempat untuk hide lagi. Go inside. Bentar. Tapi kan masih ada satu orang lagi ya. Seperti kita harus membereskan satu orang itu terlebih dahulu. Buset, itu mukanya hancur, Pak. Alright. Alright, alright, alright. Maju lu sini. Oh, oke, okay, oke. Okay. Dia ke sana. Oke, okay, berarti yang sana kita diemin saja ya teman-teman ya. Kalau begitu kita cukup di sini, terus kita masuk ke tempat satunya lagi. Hampir aja kena. Oke, okay. Maju dong, sini dong. Wey. Oke, okay. Dar, mantap jiwa. Wait. Satu lagi kita gebuk mukanya coy. Dar, oke. Okay. Langsung saja kita masuk ke ruangan selanjutnya. Ya kan? Hampir saja gua nginjak mainan dong, ada bunyinya. Bunyi lagi. Ice. Hi kids, I'm Larry. Iya, aduh, harus hati-hati nih gua nih. Break lock. Oke, di sini apakah ada jalan buntu? Berarti kita sudah dikejar ya, teman-teman ya. Waduh. Oke. Sabar, sabar. Ada tiga orang. Empat. Waduh, buset. Oke, satu meninggoy. Oke. Nice. Aduh. Oke. Hati-hati. Tapi ada step. Ada step. Ya kan? Waduh. Oke. Maju lo sini. Gua habisin satu-satu ya. Kayaknya dia nggak nyampe sini gak sih? Tuh kan. Pak, gua baru mau mencet Z. Astagfirullahalazim. Oke, semakin sulit kita bermain kucing-kucingan di sini ya, teman-teman ya. Oke. Tunggu dulu, ini rame ya. Ya Allah. Perasaan tadi bisa. Harus apa teman-teman? Harus sabar. Betul sekali ya kan.
Let's go, kita tunggu di sini dulu ya. Sampai orang terakhir lewat. Oke, okay, nice, satu. Sabar, sabar, sabar. Oke, okay. Ayo tar dulu. Di situ tuh kan. Gue ingat di situ buntu. Oke. Okay. Aha. Maju lo sini. Kita bantai lo satu-satu ya. Oke, okay, seperti dia akan putar balik, berarti gue harus cepat nih. Ah, elah. Lu ngapa nongol, coy, dari situ? Susah ya, teman-teman ya. Padahal gue sudah bermain sabar sepertinya begitu ya. Harus cepet nih jadi gue nih. Oke. Okay. Satu berhasil dapat. Nice, dua. Oke. Okay. Eh, hampir-hampir. Kenapa gue malah keluar, coy? Oke. Okay. Sabar, tunggu dia balik. Aduh. Jujur gue paling malas nih nunggu-nunggu begini ya teman-teman ya. Kita tunggu yang dari sono balik ya. Bentar. Kan indikatornya ada lampu nih ya kan. Oke. Udah kita pindah ke sini. Karena cuma ada dua tempat hiding gak sih? Oke. Just one person. Bisa satu lagi gak sih? Oke. Okay. Oh, udah habis, oke. Okay. Wow, berhasil teman-teman. Di sini buntu ya, langsung saja. Gue yang deg-degan sendiri main ini. Door locked, oke. Okay. Kita nggak bisa ke situ, kawan-kawan. Ada TV lagi nyala. So done with this bullshit. Inikah target kita? Damn. Oke, okay, ternyata bukan. Break in. Gue harus gimana ini? Take hostage. Oke. Jadi Sandra kita. Maju lu semua. Maju lu semua ya. Kita jadiin Sandra hidup, coy. Ayo. Ayo, coy. Ya, gue kena ternyata, coy. Tidak boleh terlalu dekat. Tidak boleh terlalu dekat, pemirsa-pemirsa. Nice. Oke, okay. Sudah cukup bermain-mainnya. Kita tembak-tembakin saja, coy ya. Maju, ayo. Kena lo, ya. Ayo. Terus, oke. Okay. Berapa orang lagi? Oh, udah habis. Oke. Okay. Berarti kita harus turun naik lift, ya. Di sini mentok. Itu ada item bukan? Bukan ya. Lanjut berarti drive off. Wow, ditabrak semuanya. Let's go. Oh, itu target kita. Apakah kita akan tabrak juga? Ternyata mantap sekali. Gokil sekali. Oke, kembali lagi menjadi detektif Adul ya di sini teman-teman ya. Oh, ini polisi yang kita iniin ya. Kita strangle dari belakang. Oke, kita masuk. Seperti biasa kita akan melihat barang-barang bukti ya. Accident, oke. Okay. I'm sorry itu. Ada pesan tersembunyi dari si Paijo ya, I'm sorry. Iya, gue inget ini yang dia jatuh ke bawah ya teman-teman ya. A knife with her fingerprint. Alright. A classic photo with Madison Westpine High. Okay. Wait a minute, these are most of the victims. Jadi di dalam foto itu, teman-teman ya, itu semua foto-foto korbannya di situ, foto bareng. Dan itu merupakan dari salah satu SMA yang tahun lalu kebakaran katanya itu kan. Semua korban pergi ke Westpine High or had a job there atau SMA di sana atau punya ini ya gitulah. Punya kerjaan. Dan sekolah itu kebakaran karena hal yang tidak diketahui 30 Juni 1982.
semua berhasil keluar dengan selamat, tapi satu OB yang bernama John Wade, badannya nggak pernah ketemu. Apakah benar bahwa pembunuhnya adalah John Wade yang lagi mencari balas dendam? Oke. Karena mungkin dia nggak bisa keluar atau gimana gitu kan. He did seem to like medicine. Why did he hate all the others? Sekolahnya masih ada, nggak pernah tersentuh selama bertahun-tahun, dan aku akan kesana untuk mengeceknya, kata si detektif ini ya teman-teman ya. Jadi, apakah ini si Paijo kah? Iya, bajunya sama teman-teman ya. Oke, sepertinya go inside. Did you leave a disgusting gift again, John? Okay. Jadi kalau kita melihat ya, sepertinya si Paijo ini korban bully ya teman-teman ya. Pada nggak suka sama dia, dan ini adalah korban-korbannya yang sudah ketemu, yang sudah dibunuh ya teman-teman ya. Dan satu-satunya yang ngomong baik cuman si Madison doang ini teman-teman ya. Sisanya pada ngejek semua ya. Dan dia punya foto si Madison, dan itu adalah topengnya si Paijo teman-teman ya. Oke, jadi dia suka sama si Madison ya teman-teman. Dan ternyata si Paijo. Oh, kebakaran. Itu ada asap. Gue nggak bisa gerakin, coy. Waduh. Woi. Oke, sepertinya si Paijo ini nggak bisa keluar. Oke, jadi pelakunya dua orang ini teman-teman. Jadi kayak pengen ngerjain tapi ternyata malah kebakaran. Dan si Paijo ini nggak ditolong teman-teman ya. Malah dibiarin terbakar hidup-hidup di dalam ruangannya. Oke, jadi sudah jelas ya teman-teman ya bahwa motifnya si Paijo ini adalah untuk membalaskan dendam. Dan ini ini adalah ruangan Paijo yang tadi kebakaran, teman-teman. Oke, kita bakalan sepertinya kita sudah mau disergap di sini ya. Kita pasang perangkap di sini supaya tidak ada yang bisa mendekati kita di sini ya. Aha, perangkap sudah terpasang semua. Kita grab weapon. Oke. Kita ambil senjata. Dan senjata macam apa yang akan kita peroleh ya di video? Masih sledgehammer juga ternyata. Oke, kita lihat lawan kita kali ini adalah siapa teman-teman ya. 5 menit sebelumnya. Oke. Oh, detektif ya teman-teman ya. Oke. Shoot lock. Oh, ini suara yang tadi ya, yang membuat si Paijo memasang perangkap itu. Buset, gelap banget. Go inside. Oke, ada perangkap. Hati-hati. Oh, kita bisa menghindari perangkapnya teman-teman. Cuma gue harus teliti banget nih. Ya, kalau gue terlalu cepat nanti kita bisa kena perangkapnya. Nice. Kalau nggak salah ada satu lagi tadi yang kita pasang ya di sini. Alright. Pemberhentian terakhir. This must be. Ini adalah tempatnya Paijo gitu. Oh, ventilasinya kebuka. Si Paijo kabur lewat situ. Oh, si Paijo, dia ngevideoin saat dia ngebunuh korban-korbannya. Bener-bener psikopat ini ya. Ini ada koleksi kaset-kaset di sini teman-teman. I'm coming to for you, detective. Oke, kita akan duel sama Paijo teman-teman ya. Buset. Suaranya dari situ, kok gue diserang dari belakang? Oh, I see. Maju lo ya. Kita harus begini terus berarti ya. Up. Hap. Kena lo. Ayo maju, Paijo. Mana lo? Mana lo? Paijo. Kena. Oke. Oke, di sini udah mentok, teman-teman. Gua harus sering-sering cek belakang. Kena lo. Oke. Maju lagi sini, ya. Nice. Ayo maju sini Paijo. Lawan detektif Adul. Oke. Makin cepet dong dia. Hampir.
Oke. Wuh. Dikit lagi, coy. Sudah semakin cepat. Got you, Paijo. Berhasil kita menangkap Paijo ya, teman-teman ya. Berakhir dengan duel ternyata, mantap sekali. I'm sorry. Gue minta maaf. Oh, nama detektifnya Pawalski. Gue manggil Adul lagi. Tapi badannya hilang. Badannya Paijo hilang, coy. The body is what now? Katanya The Happy Hills Homicide. Paijo yang sudah kita kalahkan ternyata badannya hilang. Which is menandakan dia masih hidup berarti ya, dan bisa melarikan diri. Thank you for playing. The end. Paijo masih hidup ternyata, teman-teman. Dan sepertinya akan ada lanjutannya kah? Yang kedua, The Happy Hills Homicide. Oke ya. Berarti dengan itu menandakan ini adalah final episode dari The Happy Hills Homicide ya. Sangat-sangat seru ya, teman-teman ya. Side scrolling horror yang ternyata makin kesini tuh makin seru gitu. Dan diakhiri dengan duel. Tadi kita juga melawan tim SWAT-nya ya, teman-teman ya. Kind of gitu. Oke, jadi ternyata di akhir Paijo berhasil dikalahkan oleh detektif ya. Tapi badannya menghilang saat penyelidikan begitu ya. Dan ternyata dia masih hidup. Dan mungkin dia akan menyusun rencana lagi kalau ada sequelnya The Happy Hills Homicide 2. Mungkin akan menjadi lebih seru gitu ya kan. Oke teman-teman, jadi thank you banget buat kalian sudah mengikuti dari episode pertama sampai episode terakhir kali ini. Jadi seru ya kalau main-main game kayak gini tuh membuat channel menjadi lebih fresh gitu ya. Jadi gue cukupkan sampai di sini. Jadi tunggu saja next game yang akan gue mainkan ya. Jadi kayaknya bakalan horror lagi sih ya teman-teman ya, karena seru gitu, intens gitu ya. Jadi gue cukupkan sampai di sini teman-teman. Sekian dari gue, Arga Kudo. See you in my next video. Stay cool, keep calm, love and peace, cherry. Ciao.